ada di Shibamata, dan di sini ada sepanjang jalan ini adalah toko-toko cemilan jajanan yang kayaknya identik juga sih sama film seri Torasan. Dan di sini juga toko-tokonya masang banyak poster-poster Torasan. Karena memang kota ini terkenal karena serial itu, karena dia memang digambarkan sebagai kampung halamannya. Kita udah sampai di museum, mari kita masuk. Ini adalah semua tentang pembuatan film Torasan yang legendaris. Di sini kita bisa ngelihat secuplik proses recording, proses editing, proses desain produksi film ini, sampai ke proses kostum-kostumnya gimana. Make up kostumnya gimana. Kita juga bisa melihat ada kursi sutradara yang dari zaman dulu nih didatengin ke sini, dan perlengkapannya saat dia syuting. Di belakang saya ini adalah tempat toko Dango yang menjadi lokasi syutingnya dari Torasan, dan itu bisa dilihat di sini gimana detail-detailnya. Kalau yang suka pernah nonton filmnya bisa ngeliat tempat-tempat khas di mana mereka lagi ngelakuin syuting adegan-adegan yang lucu ada dalam scene. ワクチン打ちの始まりが終わったら。